Assalamualaikum. Okay, jumpa lagi di dapur pakcik. Hari ni pakcik nak buat ikan steam. Ni sebenarnya resipi ni resipi yang dah kedua lah untuk pakcik buat ikan steam ni. Sebab ni memang favorite pakcik. Seminggu mesti sekali. Okay, kita pakai siakap hari ni. Memang siakap dia kita kelar supaya dia punya sos tu dapat masuk. Okay, steam ni dia ada banyak-banyak style lah. Tapi salah satu style tu pakcik dah tunjuk dalam YouTube hari tu. Ni yang kedua, ini lebih kepada Thai sikit lah. Lagi close to Thai. Okay. Tapi pakcik pakai bahan-bahan tu lebih lebih kurang lah. Tapi tak ada serai, tak ada bawang merah. Ini style lain sikit. Okay, kita ada bawang putih. Kita pakai palm sugar, cili padi merah dengan hijau supaya dia colour dia cantik. Kita pakai limau, apa tu, soya sauce, serbuk perasa. Ni yang penting sekali, sos ikan ni. Itu je lah bahan-bahan dia. Kita racik dia kecil-kecil. Lama proses ni. So, ambil lagi minum dulu apa sementara tu. Okay, sekarang ni first step, kita kukus ikan ni. Pakcik kukus plain je. Pakcik lumur sikit lah dengan garam. Depan belakang kita guna kelar dia supaya sos tu nanti dapat masuk dalam isi dia. Pakcik tak pakai electric kukus hari ni. Hari ni pakai tradisional lah kukus dia. Okay, kita masukkan dalam ni. Kita kukus selama dalam lebih kurang 15 minit. Okay, kita masukkan 6 plak sos ikan. 6 plak. Soya sauce. Palm sugar. Oh, meletup-letup lagi sekali. Belanggar-langgar. Biasalah kat dapur. Kita, ni lah. Kita kacau dia sampai dia sebati. Palm sugar kita pun dah sebati dah dengan sos ikan ni. Kita masukkan teruslah serbuk perasa. Bawang putih. Kita buat cepat video ni. Bawang masa. Cili padi merah dengan cili padi hijau ni. Okey. Memang banyak biji lah. Berhati-hatilah. Kita gaul lah sampai sebati. Untuk keluarkan air yang banyak ni, kita golek-golekkan dululah macam biasa. Sebelum kita potong dia, kita golek-golek untuk hasilkan jus yang banyak. Okay, lastly kita perah limau. Ikan steam ni, resepi dia dalam mana-mana resepi pun steam mesti ada limau. Baru sedap. Tak kira lah steam Malaysia ke, steam Thailand ke, steam America ke, memang kena letak limau. Nama pun ikan steam. So kalau tak ada limau ni, dia boleh pakai lemon. Tapi kalau lemon tu kita buat kat USA lah. Kalau buat kat Malaysia ni memang limau banyak. So kita pakai lah limau. Okey, siap. Okey, ikan kita dah 15 minit. So kita masukkanlah apa tu, lemon. Kita letaklah lemon bagi dia cantik. Lepas tu kita siramlah sos kita ni. Dan kupas. Ubah dia dalam pinggan. Sekarang ni, so kita tambah jelas rencah-rencah kita ni. Tak nak letak cili banyak-banyak ni, kita ambil yang bahagian kuah ni je letak. Sebab ikan kita ni pun kita dah kelar tadi. So kita harap dia terasa lah sampai kat dalam isi dia. Tadi masa kita letak yang mula-mula sos dia tadi tu, kita tinggalkan dalam dapur tu 10 minit biar dia meresap. Ni sos kemudian ni pakcik tambah sahaja. Macam tu lah. Dah siap lah nanti kita makan. Okay. Ikan steam pakcik dah siap dah ni, cantik tak? Ni memang sedap, pakcik dah rasa dah tadi kuah dia. Sedap dia, semua ada masam, manis, manis, masam, masin, semua cukup. Okey, sekarang ni pakcik nak ambil lah dengan nak rasa.
Assalamualaikum.